Please, dah padang GG yang keren lah. Kita semua tahu yang keren di anime tuh siap. Kayak dapat SR. Guys, UR-nya penculik wanita. UR-nya sampah banget dah. Assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama aku Arbu Kombo guys. Di video kali ini kita akan mereview game One Piece terbaru dan private server juga. Nama gamenya adalah One Piece tersebut. Enggak tahu guys. Pakai bahasa Cina, aku lupa juga namanya ya guys ya. Dan di sini lagunya copyright guys dan mantapnya ini dapat gift code juga dan enggak perlu namanya ID China karena kita akan mendownload di server 122. APK 277 maksudnya guys, bukan di Milu maupun di NTB Games. Dan ini gamenya mirip Naruto yang kita pernah review guys, Naruto Konoha Storm Legend. Dan ini dia guys, widih grafiknya 3D bro, kayak One Piece Petting Pet. Dan yang lucunya di game ini adalah hero UR nya malah hero sampah di animenya guys. Kalau nggak percaya guys, kita akan gimana cara downloadnya. Pertama kalian harus mendownload yang namanya APK 277 dan punya akun APK 277. Gua udah pernah review cara buat akunnya. Langsung aja cek linknya di deskripsi. Kalau sudah bikin akunnya langsung saja. Yang pertama ya guys ya. Dan download dulu APK 277 dan bikin akun di sana. Gampang banget kok, tinggal masukin ID, password dan password, selesai sudah. Ya guys, gini caranya guys, terus ke sini deh. Bikin akun lah pokoknya guys. Wah, gue juga lupa gimana caranya guys. Gue lupa ya caranya gimana dah. Pokoknya minta akun di YouTube guys. Nanti kalian langsung kan di sini tampilan home screen ya. Terus kalian klik yang logo hijau ini. Ya, terus nanti ini ada Dragon Ball nanti ya belum liris. Kalian klik di samping ini. Lalu kalian geser ke bawah. Ah, kok hilang? Sudah hilang aja gamenya guys. Sudah hilang aja gamenya padahal itu di situ tadi gue carinya. Gue juga sekarang bingung yang mana gamenya. Ah, ini dia Naruto. Mana gamenya ya? Karena bahasa China gitu guys. Jadi kita akan menjadi kebingungan. Manakah dia berada? Karena dia baru rilis bro. Karena gue butuh gigboard itu ada di situ juga. Nah ini dia guys. Logonya seperti ini, 400 MB-an. Dan bahasanya gini guys. Nanti kalian salin aja. Gue akan salin ini namanya nih ya. Ke deskripsi. Tinggal kalian foto terus kalian ke Google Translate. Tapi kalau kalian pakai iPhone itu tinggal dipotoin aja bro. Nanti bisa salin teks lah. Ini dia. Kalian geser ke bawah. Nah ini mungkin ada gipotnya mungkin guys. Nah ini untuk gipotnya. Dapat UR kayaknya guys. Kita salin aja dulu. Ini dia salin I77. Oke. Kemudian ini yang kedua D222 salin. Oke. Yang ketiga ZD33. Tapi gue gak tahu dimana cara klaimnya. Thank you 88. Dan VIP 99. Karena gue lupa cara apa namanya guys. Ini daftar jadi bingung cuy. Nah kayak gini guys. Ini dia guys, kita tutorial dulu One Piece versi Naruto. Kita geser ke sini. Grafiknya tiri loh. Keren loh. Oke, ada story-storynya. Teret. Izuku kunai naru. Oi, kedeni naru. Wah, woi, bisa cepetin dong. Tepak debuk, tepak debuk. Itu doang. Luffy malah jadi UR ya. Widih, 3D loh. Widih, 3D bro. Yang Naruto juga jelek. Kenapa begini dah? Kayak lumayan dapat SP, dapat 10.000. Yaudah, kita lanjut aja guys.
ke sini. Oh, ini gacanya. Bisa dapat UR sekitar 20 kali ya. Di sini UR-nya, guys, kroco-kroco. Gacanya pun sama seperti yang di Naruto ya. Cuma beda game doang. Tuh. Sama, coy. Ini dapat apa ini? Oke, dapat Nami 3D tapi, guys. 3D-nya bagus gitu, enggak kayak Naruto, guys. Naruto kan kayak serem banget gitu. Petting pet sih gininya. Oke, guys, kita lihat ya UR-nya apa aja sih di sini. Aduh, kroco-kroco. Oke, kita lanjut aja. Lihat ini, guys, animasinya. Sesa. Langsung buku turun ada kapal itu langsung masuk. Oke, dapat Zoro. Zoro Fresh Crop. Oke, nice. Sekarang kita langsung katanya battle bersama. Wow, kita dikasih UR. Guys, kita disini kasih UR yaitu adalah tangkorak ini siapa namanya ya? Ryuma. Tapi karena kita tutorial, kita belum bisa pencet-pencet apapun selain tutorial. Gue kasih battle saja, guys. Pakai tebuk, kita pakai tebuk, biasa aja. Anjay. Ini hadapan-hadapan doang ya. Masih turun base ya, guys ya. Jadi ganti-gantian dulu. Tapi gue pengen lihat ultimate-ultimate-nya dari Zoro, mungkin dari Nami. Kita lawan Morgan seperti biasa. Kita oke, Luffy dulu. Kainaru. Bukan itu deh untuk suara jurusnya deh. Pastinya gomo-gomo Gatlingan dong. Bagaimana dengan Zoro? Oke dah, gak tau dah guys ya. Oke, Nami terakhir. Oh, dia nge-heal. Seperti Sakura ya, dia nge-heal. Level 2. Kita belum gini loh, gacha loh. Belum gacha udah dapat UR gratis. Untuk ini upgrade-nya pun sama seperti One Piece Petting Pet ya. Memang tidak kreatif dengan ini. Mungkin biar nggak kaget mungkin, guys ya. Biar kalian nggak kaget dengan game ini. Bisa cepetin nggak? Kayak bisa cepetin, guys. Cepet, guys. Oh, sampai kali 3, bro. Sampai kali 3 ya. Gedebak. Bisa auto nggak sih? Maksudnya Gatling moga-moga Gatling, guys. Salah ini ya. Alright. Nah, gitu dulu. Guys, sudah memang mantap nih game. Kembali lagi, masih lanjut tutorial. Oh, ada ini ya, kapal entah buat apa. Oh, idolnya, guys, ini idolnya nih, bisa dapat hadiah dengan secara instan. Apa kita dapat 1000 diamond dan tiket kupon VIP mungkin tuh ya, kayaknya, guys. Karena kan ini kan dikasih bonus VIP gitu, guys. Suruh upgrade lagi. Ini belum, bro. Nah, udah main tutorial selanjutnya aja. Ya, battle lagi, guys. Puas game ini. Saat nani nini nu na 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 nu na 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 nini nu. Oh? Boneka. Gitu doang. Oke, sekarang kita level 3. Kita kesini dulu. Ini apa ini, boy? Apa ini? Naikin bintang kah? Naikin bintang, guys. Oke, lanjut lagi ya. Mempuas tutorial, guys. Puasin dulu tutorialnya. Oke, sekarang kita melawan SR. Ya, itu adalah ini siapa ya namanya? Arlong. Oke, sekarang udah auto. Ya, gue mau tidur aja. Tatot. Langsung di ini ya, ditepas dengan Zoro. Kupon-kupon apa? Nah, itu, guys, ya, kupon-kupon VIP, guys. Itu kan kumpulin, nanti kalian kumpulin jadi 10, tiba-tiba jadi 1 VIP. Nanti nambah itu SP kalian. Oke, upgrade skill. Ya Allahu Akbar, masih tutorial lagi, jong dong. Kalau nggak salah ini bisa di skip loh. Wah, baru ultimate, bro. Widih, ada ultimate-nya lagi. Tadi skill apa itu ya? Beda, guys, ultimate-nya lagi baru ya. Oke, cukup impressive ya. Sekarang kita dapat tiket gacha, guys. Tiket gacha ini ya, OPBW, bro.
dicomot aja sama dia. Oke, sekarang gacha dan kita akan mendapatkan UR mungkin. Kita lihat apakah kita mendapatkan UR pertama kita tanpa dikasih ya. Beli sudah padang GG yang keren lah. Kita semua tahu yang keren di anime itu siap. Kita dapat SR. Guys, UR-nya penculik wanita. UR-nya sampah berdah. Bener-bener ya UR-nya guys. Hanya kroco-kroco yang dia yang kasih ya. Bukan, tapi bukan ini yang kuinginkan gitu bro. Nanggung guys, satu lagi coy. Ada lagi guys. Suka-suka yang inilah tutorial. Tutorialnya panjang bedah. Tepuk. Tapi guys, apakah ultiminya tidak mengecewakan saya gitu? Apakah ultimenya GG atau tidak teman-teman? Teman ultimate-nya? Oh, damage aura. Kamen Naru. Masih hidup kan? Masih hidup loh. Ya lumayan dapat SP dan dapat nanas ya. Kenapa nanas dah? Bukannya daging ya? Oke, ini quest-questnya yang bisa kalian klaim kalau kalian udah selesai. Nanti dapat hadiah gitu, guys. Jadi kalau kalian bingung, mah mau kemana lagi nih? Nah, itu dia, guys. Oke, selesai juga tutorialnya. Wih, deh, apakah gratis dapat? Aduh, banyak nih. Tetap bayar di game ini, guys, ya. Di APK211. Maksudnya APK277. Oke, guys, kita review dulu dari tampilannya. Di sini kita lihat ada yang top global, ya. Wih, dia 3D, bro. Walaupun tampilannya kayak gini, ya. Kita lihat di atas pojok dulu. Nah, ini dia guys. Kartu VIP kita bisa tuker. Jadi VIP guys, nanti caranya adalah dan kumpulin dulu ini. Kumpulin lagi. Oke. Terus kalian ke tas. Tasnya tuh di mana ya? Di sini kah? Ini gacha. Ini berang. Ini tasnya mana? Tasnya nggak ada. Oh di sini mungkin di peti mas. Oke, judi guys kita hancurkan. Aduh, rugi bandar 40.000. Rugi bandar lagi dong. Diamond kita di sini 100.000 ya, 100.000. Kita lanjut lagi. Di sini ada tiket yang kosong. Oh ada S, kemudian ada Robin, UR ya. Kemudian ada kotak yang checklist. Kita lihat ini kayaknya hadiah login mungkin. Dapat 28.000 dan 35 SP dan 3 kotak itu entah buat apa. Dan kita besok dapat UR Kiku ya. Oh Kiku? Kaku. Dan dapat apa itu bodo amat. Selanjutnya ada kotak kado. Wah ini baru hadiah harian ya guys. Kita dapat kartu VIP lagi ya ini kayaknya. Atau kartu top up gratis. Dan kemudian ada GR. Di atas UR ada GR. Kita dapat. Oh PIP 2 kayaknya. Kok gak bisa klaim? Ya gak bisa klaim guys. GR Usop. Copor maksudnya. Dan kita lihat di bawah-bawah gak ada lagi ya. Sampingnya ini ya top up. Sampingnya lagi. Ini kayaknya event-event tertentu. Ada UR nya. Ternyata UR nya guys bukanlah UR sejati, melainkan ada GR ya di atasnya. Belilah. Dan ini yang ada di Wanting Petis Pet. Kirim tuh main itu. Terus sudah tamat. Lanjutnya apa lagi, guys? Selanjutnya kok pegel ya? Kita kembali. Selanjutnya adalah ada buah emas ya. Ini buat apa buah emas, coy? Oh, misi harian top up lagi. Oh ini hadiah. Oh udah PIP 10. Guys udah PIP 10 diri ini bro. Nih, kita klaim dulu guys. Hadiah PIP 0 dapat tiket gacha. Kita tabungin diamond kita guys. Jangan dipakai ya. Siapa tahu nanti ada hero-hero yang GG lagi yang akan muncul. Dapat tiket lagi. Itu kumpulin aja tiketnya guys. Kalau tiket nggak apa-apa dibuang-buang guys. Menyesal saya guys untuk membeli ini.
Rugi dong. Aduh, rugi bandar, bro, bro. Kembali dan Nami di sini. Nami buat apa di sini? Bisa diklaim ternyata, bro. Ada UR, UR, GR. Gak ada garansi mungkin. Kembali lagi, bro. Sini ada peti waktu. Oh, bisa diklaim. Nice. Nah, ini banyak sekali hadiah-hadiahnya, guys, ya. Walaupun gak ngerti dulu karena kita belum belajar, kita baru review-review dulu. Gak mau dipencet. Oh, ada juga lagi yang gini-ginian dah. Berlomba-lomba untuk bermain game ini. Ada peti emas lagi yang tadi, ya. Di mana, ya? Ini dia, guys, era UR-nya dari Yuma. Tapi untuk semuanya, apa aja gitu, guys. Kita lihat, ya. Ternyata di atas UR bener, ya, guys, ya. Yang UR-nya, guys, kroco-kroco loh. Tuh. SR-nya juga sama. Kayaknya yang GGGG-nya nanti ya dikeluarnya, guys, ya. Baru GR-nya dulu nih. Orang nggak ya SSL itu. Ini kalau di One Piece nih UR, GR. Nanti Ultra Instinct, ada Boa, Silver Lyric. Kayaknya ngambil ini deh. Gambarnya ngambil di painting pad ya, painting pad. Kita lihat Law. Law juga kayaknya udah ada deh. Tsuruhige belum ada. Kaido belum ada. Wih, S-nya pun sama lagi. Sama loh, guys. Yang di waiting pad tuh sama loh, di waiting pad juga kayak gini nih. Nah, ngapa kayak gini dah buahnya? La 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 la. Naminya? Naminya? Naminya biasa, tapi ada aura-auranya gitu, guys. Kita mau nyari tas dulu, guys. Karena kita mau apa ya namanya, klaim hadiah VIP-nya atau memang udah gitu. Coba lihat di shop. Jangan-jangan udah gitu, guys. Ada bendera, dapat kita upgrade. Ada beer. Nah, ini ada dapat VIP tadi yang kita nyesel buang aja, guys. Nyesel ya. Dan ini kita gacha lagi coba ya. Gak cukup. Jangan-jangan udah terklaim, guys. Terklaimnya ada di sini nih. Nih, jadi PP kalian udah di sini. Tapi cara apa namanya? Redeemnya di mana gitu loh. Kagak ada. Apakah di sini? Nah, ini apa ya? Kayaknya quest-quest gitu. Kita dapat SP, guys, lumayan, dan dapat tiket gacha lagi, tiket PIP. Kayaknya belum keluar sih, guys. Nah, ini, guys, nanti langsung kita redeem. Apakah naikin HP juga? Lihatin 900 loh. Kita kumpulkan lagi, guys. Siapa tahu dapat tik teridam lagi, guys. Nanti dapat diamond kalau nggak salah ya. Terus sampai 500 bro. Nah, oke. Okay. Nah, di mana cara ngeridamnya gitu loh? Di mana tas-tasnya? Harusnya ada di sini, guys. Oh, ini dia tasnya, guys. Nah, ini dia, guys. Waduh, ini tiket apa ya? Nanti kita kumpulkan. Nah, ini, guys, ya, kuponnya. Nanti kita bisa redeem dan bisa dapat diamond kalau nggak salah, dan VIP-nya, guys. Oke, dapat 1000. Waduh, fragment GR. Yang ini 377, kita lihat dapat berapa? Dapat 37 diamond, 70.000 diamond dan 70.000 VIP, bro. Nambah lagi ke yang ini. 1000 saja tapi nggak ada. Nggak ada VIP-nya. Kalau yang ini 8. Oh, 8 sisanya. Oke, dapat 20.000. Dapat 20.000 diamond dan VIP-nya. Kita lihat, guys, nambah atau tidak. Ini apa dulu nih? Oh, oke, biasa aja. Jadi VIP 11, guys. Mantap jiwa ya. Oke, guys, mungkin segitu untuk dari review-nya. Kita lihat full penyimpanannya, let's go. Oke, guys, dan full penyimpanan game ini sekitar 600 MB saja. Saya buka dari sini.